Kedatangan para kru dan pembalap MotoGP disambut irama gendang belek, pengalungan selendang dan sapuk. Demikian informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi melalui akun Facebook pribadinya. Yusron Hadi tak lupa mengunggah beberapa foto suasana penyambutan para kru dan pembalap MotoGP. Terlihat pengalungan selendang dan sapuk kepada para pembalap. Juga para penabuh gendang belek sedang beraksi. Seperti diwartakan sebelumnya, sejumlah pembalap MotoGP dan kru sudah tiba di Bandara Internasional Lombok Minggu tanggal 7 Maret tahun 2022 pukul 21 WITA. Kru dan pembalap yang tiba malam ini merupakan rombongan pertama yang akan disusul oleh para pembalap lainnya dalam beberapa hari ke depan. Dari Bandara Lombok mereka langsung menuju hotel masing-masing yang terletak di kawasan Mandalika. Perjalanan mereka ke Mandalika dikawal ketat aparat kepolisian.